Terus terang, masih agak sulit bagiku untuk menentukan keputusan, Wuni. Sekarang anjuran itu sudah sampai pada Gusti Prabu. Sampai sekarang saya masih memikirkan nasib Mesin. Sepertinya tidak adil. Sementara mungkin dia sangat menderita, saya malah menikmati kebahagiaan dalam perkawinan kita. Kamadano. Jangan tersinggung, Wuni. Saya hanya butuh keyakinan, sebuah berita tentang dia. Terus teranglah, Kakang. Kakang masih mencintai Nini Mesin? Lebih besar rasa iba saya daripada cinta. Biar saya sendiri yang akan mencarinya. Mungkin babi hutan di sekitar saya tinggal sudah habis. Karena sering saya buru untuk makan selama beberapa tahun. Untuk mempertahankan hidup, terpaksa saya harus mencuri ternak penduduk. Kenapa kamu tidak ke kampung saja, menjadi warga kampung seperti saya? Penduduk sini rata-rata baik-baik dan mau menerima kita dengan tangan terbuka. Sepanjang kita baik kepada mereka, bahkan mereka mau mengangkat saya sebagai kepala dusun. Karena saya sering mengobati para penduduk yang sakit. Saya takut mereka mengetahui bahwa saya tentara Tartar, kemudian mereka melaporkan kepada pasukan pemerintah. Mereka tidak akan menangkap kamu. Karena sebenarnya, orang Majapahit juga merasa tertolong oleh pasukan Tartar dalam menaklukkan pemerintahan Gelang-Gelang. Tapi mereka menyerang kami dari belakang. Mereka tidak mau dijajah pasukan Tartar. Sebagaimana kita, sebagai bangsa Han, juga tidak rela tanahnya mereka rampas dan membelenggu kebebasan kita. Karena pada dasarnya setiap bangsa tidak mau dijajah oleh bangsa lain, apapun bentuknya. Guru, ternyata tuan ini lebih muda dari yang saya duga. Nah, kalau begini kan lebih tampan. Apa? Saya tampan? Iya, jauh lebih tampan daripada guru. Tanca, hei makan dulu. Sebentar lagi, guru. Baru kali ini saya benar-benar makan. Sudah lebih dari 2 tahun saya hidup hanya dengan memangsa daging bakar dengan garam dan air laut. Hati-hati, ada orang mati karena kekenyangan. Silakan. Tambah ya. Beberapa kali Diah Leyuda datang kepadaku, meminta supaya mendesak pemerintah untuk ikut mencari istrimu. Juga anak dan istrimu yang hilang itu. Diah Leyuda terlalu berlebihan. Terus terang sebenarnya saya masih ragu, Gusti. Apakah istri dan keponakan serta anak saya masih hidup? Terakhir kali saya bertemu, istri saya terluka parah oleh Aji Tapak Wisa. Sementara rumah gubuk tempat kami tinggal sudah terbakar. Itu terjadi sebelum kita menyerang Kediri, Gusti. Itu sudah cukup lama. Saya tidak menemukan anak dan keponakan saya tewas terbakar di dalam gubuk itu. Artinya masih ada kemungkinan mereka hidup. Tapi di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu. Sudah sampai ke pelosok-pelosok desa saya mencari, tapi tidak pernah ketemu. Lepas dari apa tujuan Haleyuda di balik usulannya itu, memang tidak salah. Kalau pemerintah bisa membantu kamu menemukan keluargamu itu, saya akan coba untuk membicarakannya dengan Gusti Prabu. Terus terang, sebenarnya saya malu, Gusti Pati. Pengumuman! Atas nama Baginda Prabu, diharapkan semua warga yang berasal dari Kitai Nagari supaya berkumpul di rumah Ki Bekal. Barang siapa yang menemukan seorang wanita dari negeri Cina
yang bernama Nini Mesin harap segera dibawa ke kota Raja Trawulan. Siapapun yang menemukan dan mengantarkan Nini Mesin akan mendapat anugerah dari Sang Prabu. Atas nama Sri Prabu Kertarajasa Jayawardhana, Rakrian Mantri Rihaludia Halayuda. Guru! Guru! Dari Kota Raja mencari kakak Mesin, Guru. Kalau ngomong itu yang jelas, Tanca. Prajurit Majapahit itu mencari Mesin untuk apa? Saya kurang tahu, Guru. Tapi katanya mereka akan memberi hadiah kalau mau membawa kakak Mesin ke balai desa atau kota raja di Trawulan. Woro-woro itu langsung dari raja. Itu yang namanya tidak jelas. Apakah Mesin dicari sebagai penjahat atau dicari sebagai orang hilang? Maaf, Guru. Saya tidak menanyakan hal itu. Tapi apa bedanya? Jelas beda. Kalau Mesin dicari sebagai penjahat, maka dia akan menderita. Tapi kalau Mesin dicari sebagai orang hilang, maka dia akan menemukan kebahagiaannya. Guru, apakah orang-orang Majapahit juga memusuhi saya? Seharusnya tidak ada alasan untuk itu. Barangkali ada yang sengaja memfitnah saya. Menurut ceritamu, yang mengejar-ngejar kamu dan suamimu lo dulu adalah orang Kediri. Juga waktu kamu bersama dengan suamimu yang kedua. Sekarang orang Kediri itu sudah dihancurkan oleh Majapahit. Guru, kira-kira apa maksud orang Majapahit mencari saya? Dengan memberi hadiah lagi? Ternyata negeri ini aneh sekali. Kamu pernah bilang bahwa Kamandanu ingin mengabdi pada Majapahit. Itu banyak. Ada apa, Kakang? Ada pengumuman dari Gusti Dyah Halayuda supaya mereka berkumpul di Balai Witana. Sang Dyah mencari seorang wanita Cina, istri Arya Kamandanu yang hilang. Siapa Arya Kamandanu? Sampai seorang pejabat tinggi pemerintah turun tangan mencarikan kembali istrinya. Sebagai penghargaan Sang Prabu atas jasanya menumpas gerombolan rampok Empu Tong Bajil yang sangat sakti. Sebagai wanita, kamu butuh pelindung. Dan saya siap menjadi pelindungmu, Mei. Seperti cerita kamu, negeri ini seringkali memberikan nasib buruk dalam kehidupanmu. Mungkin tanahnya tidak cocok untuk nasibmu. Mei. Saya mendengarkan, Kak. Kita menempuh kehidupan baru di sana. Tidak usah kembali ke utara. Kita menetap di Fukien. Atau daerah pesisir yang lain. Bagaimana? Mungkin saya belum tertarik untuk kembali ke Tiongkok. Dan lagi, yang juga jadi persoalan adalah lamaran kakak Huan. Rasanya saya masih takut untuk menjalani perkawinan lagi. Karena setiap kali saya berumah tangga, selalu saja musibah itu datang. Di negeri ini? Tidak. Di Tiongkok pun saya pernah mengalami hal yang sama. Baru beberapa bulan saya menjadi istri Kak Lo, bencana datang. Ayah, yang sekaligus guru saya, Maboyi, tewas secara mengenaskan, dibunuh oleh tentara Mengci. Biasanya, kalau laut sedang tenang seperti ini, ada kapal dagang dari Tiongkok yang berlabuh di pelabuhan pantai. Tidak jauh dari tempat gua persembunyian saya. Hmm.
Saya tahu, adik Mei sangat merindukan kampung halaman. Tidak. Saya melihat adik Mei duduk melamun di batu itu, memandangi laut. Pasti merindukan negeri di seberang sana. Negeri kita tercinta. Barangkali sekedar rindu iya. Tapi untuk kembali tak pernah terlintas dalam pikiran saya. Jangan menipu diri sendiri, adik Mei. Saya selalu jujur pada diri saya sendiri. Apalagi sekarang, saya kembali memiliki guru yang sama arifnya dengan ayah Maboye. Bapak Wong Yin sangat menyayangi saya. Mesin. Mesin. Maaf, Kisanak memanggil siapa? Kamu Mesin kan? Kisanak keliru. Nama saya adalah Nyai Paricara. Ini suami saya, Kijamparing. Tapi Nyisanak mirip dengan istri saya, Mesin. Aneh, tapi mungkin saja di dunia ini banyak sekali orang yang mirip. Maaf, saya permisi dulu karena beban saya cukup berat. Ayo. Mirip dengan Mesin, Kakang. Sangat mirip. Tapi namanya Nyai Paricara. Dan rasanya tidak mungkin dia kawin lagi. Pasti bukan dia. Bisa jadi dia. Mungkin dia terpaksa kawin dengan orang yang telah menolongnya tempo hari. Mei, sudah. Tunggu di luar sebentar ya. Saya ambilkan obatnya. Terima kasih, Tabib. Sama-sama. Xinhuan berbuat. Ceritakan kepada aku. Biar beban di kepalamu lebih ringan. Guru, Kakang Kamandanu sudah punya istri. Dan istrinya adalah pendekar yang baik pada saya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendiri di kampung. Mereka sangat mesra. Mesin. Kata orang bijak. Seperti rezeki. Jodoh pun diatur oleh sang pencipta nasib. Mungkin Kamandanu bukan jodohmu. Buktinya, ketika kalian saling jatuh cinta,
Ada orang lain yang merusak pagar ayumu. Sesudah kawin, terpaksa harus berpisah oleh cobaan demi cobaan. Tidak perlu kamu sesali sesuatu yang datang dari yang menciptakan kamu. Tidak apa-apa. Bapak cuma kecapean. Terlalu banyak kerja. Iya, ya. Kemarin saya baru membetulkan rumah. Oh. Sebentar ya. Biar Tanca saja yang menyiapkan obatnya, Mei. Mei, akhirnya kapal yang kita tunggu datang juga. Aku melihatnya berlabuh di Pelabuhan Jedong. Siapkan pakaianmu. Kita segera ke sana. Kalau kamu yakin itu akan membahagiakan hidupmu, kenapa kamu ragu-ragu? Sebenarnya, saya merasa tidak tega kalau harus meninggalkan guru sendirian di sini. Aku tidak sendirian, Mei. Ada Tanca dan banyak penduduk yang sangat membutuhkan pertolonganku. Kakak memang pergi kemana, Guru? Setiap orang harus berani mengambil keputusan. Itu yang paling penting. Nah, kakakmu telah melakukannya dengan baik. Dia akan kembali ke tanah leluhurnya di Tiongkok. Tapi kan di sana sudah banyak tabib. Kita di sini masih kekurangan orang yang bisa membuat obat. Ada hal-hal yang tidak bisa hanya diukur dengan kepentingan orang lain. Sebab manusia selain harus bermasyarakat, dia juga harus memikirkan kepentingannya dan nasibnya sendiri. Mei, sudah siap? Sudah. Jangan ada air mata. Kalau tekadmu benar-benar mantap. Yang penting, amalkan ilmu pengobatan yang sudah kamu miliki. Dimanapun kamu berada. Baik, Guru. Mei. Berangkatlah. Xinhuan. Jaga baik-baik keselamatan Maisin. Tentu, Tuan. Saya akan melindungi keselamatannya melebihi keselamatan diri saya sendiri. Bagus. Kalau kalian sudah sama-sama cocok, saya sarankan segera kawin. Supaya tidak menimbulkan dosa. Baik, Tuan. Mei, ayo, Mei. Kakak. Jaga guru baik-baik.
Jangan lupa membuatkan wedang jahe. Kamu kan sudah bisa membuat cah jamur, kan? Guru senang cah jamur. Kalau minyak gorengnya habis, kamu bisa membuat sendiri. Yaitu dengan santan kelapa yang harus dipanaskan secara terus-menerus, Tanca. Kalau bisa berburu babi hutan, lemaknya juga bisa dibuat minyak goreng, ya? Bagaimana kalau saya dan guru kangen sama kakak? Ayo kita berangkat. Bapak Wong. Bapak. Maisin. Guru. Mana Sin Huan? Ayo masuk. Kakak Sin sudah berlayar. Sebelum ke Tiongkok, singgah dulu di Tuban. Kenapa kamu tidak jadi ikut? Saya tidak bisa berpisah dengan guru. Karena di sana saya tak punya siapa-siapa lagi. Sementara di sini saya punya anak dan punya kenangan. Juga ada kuburan kakak lo. Saya sudah mengatakan padamu, kalau memang tidak mantap, jangan. Saya yakin bumimu memang di sini. Kamu akan menjadi tabib yang banyak membantu rakyat kecil. Sesuai dengan nama Jawamu, Nyiparicara, berarti pelayan. Pelayan masyarakat. Baik, Guru. Bagaimanapun, anak-anak itu harus kita perkenalkan dengan dunia luar. Aku tidak mau kalau mereka jadi orang yang kurang pergaulan seperti kita. Bukan kita, Rawang. Kamu. Kalau aku tidak, pergaulanku luas. Dari para pendekar sampai para menak. Dari Gunung Lawu sampai Pantai Blambangan. Rawang, kamu kenapa? Sakit? Kamu tersinggung ya? Tiba-tiba jadi pemurung, seperti pemuda patah hati. Beberapa hari ini, aku selalu merenung tentang perjalanan hidupku. Tentang hubungan kita yang tidak pernah bisa serasi. Sebuah persahabatan yang lebih banyak bertengkarnya daripada bercanda. Tentang hidup
ternyata tidak ada apa-apanya. Tanpa terasa, aku sudah tua. Kau baru merasa? Wong rambutmu sudah putih dan gigimu sudah ompong gitu kok. Itulah. Sudah sepanjang itu rupanya. Waktu kita habiskan dengan sia-sia. Aku belum merasa sebagai manusia yang berguna untuk sesamanya. Lalu maumu apa? Mau petentengan seperti pendekar muda? Kita ini sudah jadi masa lalu, Rowang. Meskipun belum pernah terkalahkan, tapi zaman sudah tidak lagi mengendaki kehadiran kita. Paling tidak, aku ingin berjasa kepada dua anak itu. Aku ingin memperkenalkan mereka pada kehidupan bermasyarakat. Di kota raja kalau bisa. Siapa tahu bisa bertemu dengan Kamandanu atau Mesin. Lalu? Sesudah itu, aku ingin menyepi di puncak Semeru. Aku ingin segera menghadap Hyang Widi. Kamu tega meninggalkan aku sendirian. Cuma segitu kesetiaan yang kamu janjikan pada saya selama ini, iya? Apa kamu hanya mencari alasan saja untuk meninggalkan aku? Iya? Kamu sudah punya kekasih lain? Nini, akhir-akhir ini aku dihinggapi perasaan rindu kepada sang pencipta alam maya pada. Sang pengatur cakra dunia, aku ingin mengusulkan agar nanti dilahirkan kembali sebagai jodohmu. Walaupun hanya sebagai tukang kebun. Oh, jadi aku sebagai dayang atau mbok-mban begitu? Nini, sementara aku titipkan Panji di sini. Aku mau ke kota Raja Majapahit di Trowulan. Mau mencari orang yang cocok untuk menitipkan kedua anak itu. Syukur-syukur ketemu orang tuanya, baik Kamandanu maupun Nini Mesin. Wanita diperlakukan begini kejam. Aki, kenapa ada di sini? Sudah lama aku mencarimu. Kenapa Aki melawan prajurit-prajurit Majapahit? Aku tidak bisa membiarkan yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit. Lihat ke dalam hutan. Wanita dan tiga anaknya tanpa senjata dibantai layaknya kawanan. Apakah itu perbuatan manusia? Mereka mau melakukan pemberontakan, Ki. Tapi bagaimanapun, mereka tetap manusia. Apalagi...
seorang wanita yang tidak berdaya. Atau prajurit Majapahit. Hanya beraninya membantai wanita. Tanpa senjata lagi, ya. Kamandano, kamu yang jadi pimpinan tentara yang berjiwa rendah itu, iya? Saya salah satu dari rombongan tentara itu, Ki. Tapi kejadian itu lepas dari pengamatan saya. Jangan cuci tangan. Akui saja kalau itu memang kesalahanmu. Kamandano, sepertinya aku pun sudah tidak kuat lagi. Carilah anak dan keponakanmu di Randu Alas Wadon. Saya akan mencabuti anak panah itu, Ki. Aki harus diobati. Kematian seperti ini yang sangat ditunggu oleh setiap pendekar. Ini adalah kematian yang paling terhormat. Nini Raga Runting, kau pasti bangga. Ki, Aki. Buat apa kamu tolong seorang musuh, Kamandanu? Dia manusia yang paling berbudi. Yang pernah saya temui di dunia ini. Dia telah berani melawan tentara Majapahit. Karena tentara kita berhati kejam. Sangat kejam. Siapa tadi yang masuk ke dalam hutan? Tuan Temenggung, saya minta tentara yang tadi masuk ke dalam hutan supaya dihukum berat. Mereka telah membantai wanita dan anaknya dengan sangat kejam. Tapi Kamandanu, mereka pemberontak. Laki-laki atau perempuan, hukumannya sama saja. Menurut orang tua yang baru saja tewas ini, mereka sama sekali tidak bersenjata. Apakah pantas seorang tentara bersenjata lengkap membantai wanita dan anak yang tidak bersenjata? Apakah tentara itu bukan manusia sehingga tidak memiliki kemanusiaan? Rupanya dia yang telah menyelamatkan Panji dan Aiwandira. Kita harus cepat membawa mayat kita para uang ke rumahnya. Saja. Nini Raga Runting. Kamandanu. Weh, si Sapi Ompong sudah berangkat mencari kamu. Nini, saya datang kemari dengan Aki Tanpa Roang. Tapi... Mana dia? Pakai sembunyi segala, huh? Nini, kita Parowang... ...na apes. Dia telah tewas. Hah? Mana dia? Mana dia? Rupanya, kamu sudah melihat guratan nasibmu, kakak. Itu sebabnya kenapa kamu kemarin mengatakan ingin melihat wajah sang pencipta jagat raya ini. Itu kenapa kemarin kamu mengatakan ingin dilahirkan kembali sebagai tukang kebun. Kakak, nasibmu jelek sekali. Kau pasti kesakitan, kan? Kamu pasti ingat aku, kan? Kakak.
dari kata-katanya sebelum dia meninggal, dia menyebut Nini Raga Runting.